Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini saya membuat bolu tape yang super lembut dan sangat wangi. Bolu ini tanpa menggunakan oven, jadi hanya menggunakan cetakan kue lumpur, tapi rasanya sangat enak, gurih seperti yang di oven. Kalau kalian mau membuatnya juga, yuk simak videonya sampai habis. Pertama-tama, haluskan 100 gram tapai singkong menggunakan garpu. Kalau dirasa tapainya sedikit keras, boleh ditambah dengan SKM putih atau susu kental manis. Boleh juga pakai santan instan. Nah, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita sisihkan dulu ya. Di dalam wadah, kita masukkan 2 butir telur. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir atau 90 gram. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh emulsifier, bisa pakai SP, TBM, atau Ovalet. Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi, dikocok sampai mengembang, putih, dan kental. Setelah dimixer kurang lebih 5 menit, adonan sudah mengembang. Lalu masukkan tapai singkong yang sudah dihaluskan. Kemudian kita aduk lagi menggunakan mixer sampai rata ya. Setelah tapai sudah rata, sekarang tambahkan 12 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung yang saya gunakan ini, pakai tepung serbaguna atau protein sedang. Tambahkan juga 1/4 sendok teh baking powder dan 100 ml minyak goreng. Kemudian diaduk lagi menggunakan mixer speed paling rendah, dikocok sampai rata ya. Kalau sudah rata, sekarang kita aduk lagi menggunakan spatula. Karena biasanya ada minyak yang mengendap di bawah, jadi perlu diaduk lagi menggunakan spatula supaya semua bahan bisa tercampur dengan rata. Untuk membuat motifnya, di sini saya ambil 1 sendok makan adonan, kemudian ditambahkan dengan pewarna coklat tua. Kalau mau pakai pasta juga boleh ya. Nah, ini saya pakai cetakan yang sebelumnya sudah dipanaskan dan bagian bawahnya dialasi dengan seng atau pakai loyang bekas supaya nanti hasilnya tidak cepat gosong. Kemudian tuangkan adonan sampai 3/4 cetakan. Kalau sudah, sekarang tambahkan dengan motif. Untuk motifnya bebas aja, sesuaikan aja dengan selera ya. Sekarang kita tutup cetakannya, lalu biarkan sampai matang kurang lebih 7-10 menit. Nah, kalau kacanya sudah beruap seperti ini, berarti bolu sudah matang. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa menyentuhnya dengan jari. Kalau sudah tidak lengket, berarti siap untuk diangkat. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 14 pcs ya. Dan ini dia hasilnya, bolu tape tanpa oven, tapi rasanya sama seperti yang di oven, gurih, enak, dan sangat wangi. Teksturnya juga sangat lembut, dijamin kalian bakalan suka. Bolu tape mini ini cocok banget untuk isian snack box atau bisa juga untuk suguhan arisan. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.